Faul atau Fauzul Abadi, Duta Liga Dangdut Indonesia, Lida 2019, dari Benar Meriah, kembali menempati tempat teratas dalam perolehan nilai akhir top 6 besar Lida 2019, Jumat, tanggal 26 April tahun 2019, malam. Faul lolos top 4 besar Lida. Pria berkulit putih dari Desa Darussalam Benar Meriah ini meraih nilai akhir 35,91, diikuti peserta dari Maluku Sheila dengan nilai 33,65, dan Nirwana dari Bengkulu 30,44. Nirwana harus tersingkir dari arena kompetisi. Faul membawakan lagu Sebujur Bangkai, duet bersama Ical, pemenang Dangdut Academy, DA3. 4 dari 6 dewan juri memberi standing ovation, dan memperoleh 5 lampu biru. Kecuali Soimah yang menyalakan lampu merah dan memberikan beberapa kritikan atas penampilan Faul. Pertunjukan ikut disaksikan Bupati Aceh Tengah Sabela Abu Bakar dan istri di Studio 5 Indosiar, bersama-sama dengan ratusan pendukung Faul lainnya. Sadri Aman Aca dari komunitas Faul Jakarta, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh pihak yang telah mendukung Faul. Atas nama komunitas Faul mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya Aceh dan Gayo dimanapun berada atas dukungan doa dan semsnya. Ujar Sadri Aman Aca yang selalu hadir mengenakan pakaian bermotif kerawang Gayo di Indosiar. Hadir menyebut perjuangan Faul merupakan bagian dari perjuangan kebudayaan dalam rangka mengangkat marwah Gayo ke layak lebih luas. Masyarakat jadi lebih mengenal Gayo, ujarnya. Pertunjukan Faul juga disaksikan dalam acara nonton bareng di Gor Benar Meriah. Masyarakat dan para pejabat kabupaten itu berduyun-duyun hadir di Gor menyaksikan Faul. Sekda Benar Meriah, Khairun Aksa telah menyiapkan sebuah kejutan kepada Faul. Surprise akan kami berikan, kata Sekda Khairun Aksa. Tapi ia masih merahasiakan bentuk kejutan yang diberikan kepada Faul. Jangan lupa subscribe channel ini T93 Media.